Oke guys, nah, kita akan lakukan analisa mingguan buat forex trading, cryptocurrency, dan saham Amerika ya. Mumpung pada koreksi, kita lihat potensi cuan ribuan US dollar dari menguatnya US dollar ya. Nah guys, jadi kalian lihat ya di akhir Rabu Kamis sampai Jumat tuh kalau nggak salah dia koreksi ya, setelah melemah semua against US dollar dia koreksi. Kalau menurut gua wajar aja ya guys ya, karena apa namanya koreksinya udah lumayan menurunnya udah lumayan panjang gitu ya, rally-nya udah lumayan panjang, dia of course ada koreksi. Tetapi menurut gua masih tetap dia akan mengikuti melemahnya currency-currency dibandingkan US dollar, dan US dollarnya tetap akan menguat. Itu menurut gua ya. Mungkin gua salah, tapi kalau menurut gua kita follow the trend aja sampai dia taperingnya di announce. Nah, buat kalian teman-teman, kapan sih kira-kira taperingnya di announce gitu ya? Kemarin gua udah ngomong ya di GIC kalau nggak salah. Jadi guys, global market update ya. Nah ini Dow Jones ini setelah all time high di bulan Agustus ya, di area-area sini, lalu dia koreksi di bulan September guys di sini. Nah kalau menurut gua memang dia tuh koreksinya nggak lama ya, mungkin 1-2 bulan ini, lalu setelah itu dia naik lagi. Prediksi gua seperti itu ya, akan seperti ini nih guys ya, di bulan awal, di bulan 2021 ya. Kalau menurut gua seperti itu, dan menurut gua dia masih bakalan akan naik. Nah kalau kita lihat dari survei yang dilakukan CNBC itu, kemungkinan taperingnya itu akan di bulan Desember ya guys ya. Jadi kalau menurut saya ini mungkin ya guys ya, mungkin akan terjadi di bulan November, karena Desember ya kalau menurut saya gitu ya, either itu di awal atau di akhir gitu ya, dan akan ditutup di akhir bulan Desember atau Oktober di tahun depan ya, kalau menurut gua ya. Tapi kita lihat aja. Nah sedangkan kalau kita lihat dari market update by commodities kayaknya emas itu kemarin sempat turun terus naik lagi ya ke 1751, tapi menurut gua masih dalam, nanti kita akan lihat chartnya gitu ya, masih dalam ranah turunnya ya guys ya. Kalau kalian lihat di sini memang lower high lower low nih, apalagi kalau besok turun lagi ya pastinya akan lebih rendah dari 1700. Tin kalau menurut gua future-nya masih naik ya. Newcastle Coal untuk teman-teman yang megang saham coal mungkin masih akan naik. Crude oil buat teman-teman ini juga kalau menurut gua masih akan naik sampai ke area 90 ataupun 100-nya ya. Dan kalau kita lihat juga guys dari global market ya, minggu depan tuh kita akan ada pertama OPEC meetings ya. Kalau menurut gua nih akan mendetermine nih apakah OPEC itu akan tetap mengkeep supply-nya mereka ataupun menaikkan supply-nya mereka. Kalau dinaikkan supply-nya mereka, maka fuel akan turun semua tuh. Kalau ini ya, itu adalah tanggal-tanggalnya adalah kalau nggak salah di tanggal 4 Oktober ya, itu akan ada OPEC meeting ya, oil meeting ya. Lalu setelah itu kita juga akan melihat FOMC member yang akan ngomong ya di tanggal 6 Oktober ini akan menjustify apakah tapering tetap akan dilakukan tahun ini. Kalau menurut gue sih akan tetap lakukan tahun ini ya, tinggal when gitu ya. Lalu setelah itu ada unemployment claims ya di tanggal 7 Oktober, dan ada non-farm payroll. Kalau menurut gua, kalau memang sesuai dengan prediksi bahwa unemployment claims-nya mengecil, non-farm payroll-nya membesar gitu ya, karena banyak lowongan pekerjaan yang diciptakan gitu ya, maka kalau menurut gua US dollar-nya akan menguat lagi. Tapi kalau misalnya doji, tentunya nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau menurut gua, satu lagi yang harus dilihat adalah inflation rate-nya ya, yang itu menurut saya juga melihat bagaimana apakah inflationnya masih bisa di maintain atau enggak. Nah intinya adalah dari Fed itu adalah mengenai inflation tersebut, bukan mengenai jumlah pekerjaan ataupun unemployment claims gitu ya, jumlah pengangguran. Nah jadi kalau menurut saya kita lihat aja, tetapi kalau lihat dari trennya memang masih melemah. Oke, kita masuk ke trennya ya guys ya. Tapi sebelum itu kita ngomong mengenai
training yang sedang gue adakan ya guys ya. Jadi gue lagi mengadakan training guys. Monggo kalau kalian mau ikutan gitu ya. Kita akan ada training GIC guys, yang bernama strategi profit konsisten ya, bersama gua. Gua akan kasih namanya, indikator customnya gua yang biasanya gua showcase ke kalian, lalu cara screeningnya, baik itu forex, crypto, US market dan yang lain-lain. Lalu juga ada materi investasi dan e-booknya akan dikasih juga oleh GIC, dan itu juga dapat bonus kalau nggak salah. Nah, jadi kalau kalian mau ikutan, monggo linknya ada di bawah ya, silahkan silahkan di jalo atau dicek ya, atau dan berhubungan dengan tim GIC yang terkait ya. Oke, lanjut, setelah itu gue akan membahas mengenai crypto ya. Kalau kalian lihat di crypto ya guys ya, jadi sebenarnya mereka weaken ya, dari sebelumnya dia sepanjang tahun ini naiknya lumayan gitu ya, apalagi kalau all time high naiknya lumayan, tetapi kalau sekarang tuh minusnya lumayan ya. Nah, ini disebabkan satu related dengan Amerika, Cina yang mereduce atau melarang mining dan crypto transaction gitu ya di Cina. Jadi agak-agak nih, tapi kayaknya sih kalau menurut gua overall gitu ya, in the future tetap transaksi-transaksi ini akan dilakukan. Tapi tentunya pasti diregulasi atau dibuat kebijakannya atau dibuat peraturannya. Ya, oke. Okay. Enough saying that ya. Yang penting kita akan melihat dari chartnya tentunya ya. Kita masuk, pertama chartnya adalah kita masuk ke area sini ya guys ya. Chart pertama kita masuk ke DXY ya, US dollar currency ya. Jadi kalau menurut saya lagi koreksi ya guys ya, tetapi ini masih di dalam ranahnya, dan ini malah udah terbentuk patternnya ya. Jadi koreksi setelah breakout kalau menurut saya paling ke 93 atau apa gitu ya, habis itu mungkin akan jauh menuju ke 97 ya guys ya, sambil menunggu taperingnya ya. Nah itu, atau even 100 ya, 97 lah kalau menurut gua, itu DXY ya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke XAU USD ya, atau gold ya. Gold kalau menurut saya ya guys ya, kalau kalian lihat dari weekly ya, ini udah kelihatan nih bentukannya tuh, lower high lower low, lower high lower low ya. Dan ini kalau misalnya dia koreksi naik lagi, kemungkinan besar dia akan turun ya, kecuali dia bisa tembus 1825. Kalau menurut saya setelah itu mungkin nanti akan di set, mungkin akan ada doji gitu ya, ya seperti yang terjadi di tahun 2013-2015 di mana taperingnya juga berjalan ya, mungkin akan sampai ke 1655 ya guys ya. Jadi ini akan turun kalau menurut saya menuju ke 1673, 1655 ya. Nah kalau di 4 hour untuk saat ini guys, untuk saat ini kalau saya masih akan wait and see. Kalau dia ada pembalikan ya ke bawah ke 1746, mungkin saya akan coba cicil, lalu saya cicil kedua di 1739 sampai targetnya ke 1724 ataupun ke bawah 1700. Kalau menurut saya ini akan membuat turun ya. Ini masih ada nih ya trend line yang kalian boleh lihat bahwa ini masih downtrend line ya. Lalu setelah itu kita masuk ke GBP USD ya. GBP USD juga sama ya, lagi naik ya guys ya. Nah tetapi overall tuh ya, kalau kalian lihat ya masih turun nih guys ya, kalau dari daily juga masih turun ya. Jadi kalau menurut saya tungguin aja, best place-nya adalah untuk dibuka untuk short ya guys ya. Kalau dia pull in short mungkin bisa nyampe 1341, 463 SL di bawah, di atas 1.3600 ya. Jadi kayak begini ya guys ya, kurang lebih ya. Tuk ini gini ya. Set. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kalau saya mungkin kita bisa nyampe daerah-daerah sini ya. Oke, ya. Lebih seperti itu ya guys ya. Monggo dilihat-lihat. Lalu Euro USD juga sama ya guys ya. Adanya ketidakpastian dari Jerman kalau menurut saya ini akan membuat melemahnya lebih cepat ya. Mereka melemahnya dibandingkan
PR-PR yang lain gitu ya. Jadi kalau saya ngelihatnya ini bolehlah kalian open sell di area kalau dia tembus dari 1.5806 ya guys ya. Jadi daerah-daerah sini. Ya. Sip. Ya, target-targetnya mungkin ke area-area ya, daerah-daerah sini ya guys ya. Mudah-mudahan sampai ke area-area sini ya. 1.5578. Oke. Okay? Itu UPB, Euro, XAU udah, lalu ada JPP, JPY ya guys ya. JPP, JPY juga sama ya guys ya. Ini juga masih tetap akan menurun ya. Kalian lihat ya, cenderung sideways juga ya. Tuh. Ya, mungkin nanti akan sentuh lagi daerah-daerah sini. Kita lihat aja kalau dia turun lagi, ya tembus dari 150.475 mungkin boleh dilihat. Lalu USD JPY atau yen. Ya guys ya. Ini juga sama lagi koreksi ya. Kita tungguin aja kalau dia mantul tembus dari 11578 mungkin dia akan sampai ke 112600 ya. SL di bawah 110872 untuk saat ini kalau menurut saya akan doji ya guys ya. Akan sideways. Kenapa? Karena kalau nggak salah Jepang itu baru iniin lift off dia PPKM ya ininya. Jadi kalau menurut saya mungkin trennya tidak akan sekenceng Euro USD atau yang lain gitu ya. Oke. Lanjut setelah itu Australia USD. Australia USD kalau menurut saya ya guys ya juga masih turun ya guys ya. Jadi ini tinggal kita lihat aja apakah ada pembalikannya. Kalau dia tembus dari 72182 mungkin bisa nyampe ke 717144. Lalu setelah itu ada USD CAD. USD CAD juga sama ya guys ya. Kalau menurut saya masih dia akan naik ya. Tapi kita tungguin aja. Kalau kalian mau ambil hati-hati ya guys ya. Ini kalau ngambilnya turun hati-hati mungkin bisa cuma sampai 125941 ya. Oke. Lanjut setelah itu kita ngomongin saham Amerika ya sebelum kita ke kripto dan yang lain-lain. Di saham Amerika ya guys ya. Kalau menurut saya SPX lagi koreksi dan mungkin bisa naik lagi ya. Dia udah ada tanda-tanda koreksi. Kalau kalian mau ngambil indeksnya tunggu di atas 4462 menuju 4770 ya. Lalu untuk Hang Seng ya, kalau menurut saya best bet adalah untuk sell tetap ya, apalagi kalau dia nggak bisa tembus dari 24784.55 ya. SL tamu taro di bawah 24168 mudah-mudahan bisa nyampe 23533 ya. Itu Hang Seng. Lalu untuk saham-sahamnya, kalau menurut saya pertama saham-saham yang bagus adalah pertama adalah Tesla ya, setelah kemarin dia sukses meluncurkan roketnya gitu ya, dan produksinya kalau nggak salah exit dari ekspektasi ya, melebihi dari ekspektasi, dan kalau menurut saya ini masih lucu menuju 900 ya guys. SL-nya kalian taruh di 752.69. lalu ada Netflix ya. Seiring dengan hebohnya Squid Game gitu ya. Ya jadi mudah-mudahan dia naik ya sampai 640. SL kalian taruh di 5589, beli di area 613 ya. Lalu habis itu kita bisa lihat Merck ya guys ya. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah dia mulai ada ini. Ini kalau udah mantul lagi mungkin lucu ya, bisa menuju ke atas ya. Kemarin Dr. Fauci, dokter menteri kesehatannya ya, kalau nggak salah menteri kesehatan nggak sih dia, gue lupa ya. Dia itu kalau nggak salah bilang rekomendasi sama Merck obatnya COVID ya. Jadi kayaknya ini bakalan seru nih ya, naik-naik ke atas. Lalu setelah itu setelah Merck ada Costco ya. Costco ya, ini juga seru ya guys ya, kalau dia bisa tembus dari 465 mungkin oke, mungkin lucu ya. Baik, setelah itu ada AIG ya. AIG kalau menurut saya juga ini seru ya guys ya. SL dipasang 5452 ya, beli di area 55 mudah-mudahan bisa sampai ke 61 ya. Lalu setelah itu ada Tesla udah, Netflix udah, AIG udah, sama Mar ya. Ya, Marriott ya juga ini seru ya, Marriott ya.
hotel ya, karena mulai jalan ya kalau di sana ya, vacation dan segala macam ya. SL kalian taruh di bawah 150, mudah-mudahan bisa nyampe 164 ya, mudah-mudahan ya. Lalu untuk energi-energi, kalau menurut saya sih belum ya, kecuali yang coal ya, yang coal mungkin boleh dilihat-lihat. Oke, okay? So itu dari apa namanya saham ya. Untuk yang koin, saya akan selalu melihat dari BTC USD, Ethereum, lalu BNB dan yang lain-lain. Ada kenaikan ya di tadi sekarang ya. Kalau menurut banyak orang bilang bahwa di Q4 ini akan banyak kenaikan gitu ya. Cuman kita lihat aja gitu ya. Kalau saya akan tunggu dia di atas 50 atau 52 ya. Kalau dia tembus mungkin bisa nyampe 64-nya lagi ya. Kalian pasang SL-nya di bawah 45, 463 ya. Di untuk di 4 hour kalau menurut saya ya guys ya, selama dia nggak tembus dari area 44237 mungkin dia bisa lancar ke 52591 ya guys. Lalu setelah itu ada Ethereum USD ya, sama juga ya, kalau big capnya naik dia juga seperti itu, lagi tes support nih. Kalau besok mantul atau tadi nanti malam mantul 34468 boleh diambil menuju 3600 ataupun 4023. Lalu ada BNB USD. BNB USD kalau menurut saya ya sama ya, ngikut ya. Kalau dia naik 445 mungkin bisa nyampe ke atas ya. So, hati-hati ya guys ya. Tetapi ya USD T USD ya juga sama ya guys ya. Ini kalau menurut saya juga hati-hati, nggak begitu liquid ya. Ya, ini ya mungkin masih akan menguat ya. Cardano ada USD. Ya, ini juga sama, baru mau keluar ya. Malah ini yang lebih lucu ya. Beli di area 231.092 menuju 241.3468 ya, SL di bawah 220.938 ya, itu Cardano ya. Terus habis itu setelah Cardano ada Doji, gue lupa Dojinya ya. Doji US dollar ya, kalau menurut gua ya baru mau keluar ya guys ya. Apa namanya, belinya nanti ya di atas 0.226886 ya, mungkin bisa nyampe ke 0.2466344 ya. SL-nya kalian taruh di 215.0135 ya. Oke, okay. So itu aja dari gua, semoga bisa berguna ya guys ya. Kalau menurut gua US dollar masih akan menguat guys. Dan kalau kalian mau ikutan strategi profit konsisten, monggo silahkan dilihat linknya di deskripsi di bawah ini. So itu aja dari gua, see you guys, have a good day, bye bye.